Guys, huh? Aku hari ini mau coba untuk main Pet Simulator X lagi. Dan kayaknya untuk video pertama kita main Pet Simulator X dan comeback, gimana kalau misalnya kita jailin Artes? Oke. Aku bakalan pura-pura menjadi ibu peri. Aduh, aku sih sebenarnya deg-degan ya. Gimana responnya dia dan apakah dia percaya sama ibu peri ini? Aku akan buat ibu peri ini semirip mungkin ya teman-teman ya. Tapi kalian boleh teman-teman likes dulu ya teman-teman dan subscribe. Oke, let's go. Kita langsung aja mulai. Oke, kita mulai opening dulu kali ya, Tes. Aku mau opening, oke. Udah lama kan gak denger intro aku. Hello, yo, what's up, dude? Hari ini kita bakalan ditemenin sama salah satu YouTuber yang paling aku deket. Tapi gak tahu deh ya, deket gak sih? Artes, hai Artes. Siapa tuh Artes, gak kenal? Itu yang itu, yang brewokan. Yang usia banyak ya? Kartes, hari ini kita bakalan lihat-lihat update terbaru seperti yang kalian lihat ya guys ya. Satu hari lagi bakalan ada update Pet Simulator X. Karena kata Kartes itu, Pet Simulator X itu update-nya setiap minggu sekarang. Wah, apakah Pet Simulator X ini masih burik, Kartes? Oh, dia kayak sus gitu ya teman-teman ya. Enak banget gila makanan. Ini bisa ngedengerin gak sih aku ngomong? Astaga. Game scam. Kenapa dibilang game scam, Kartes? 10.000 Robux enggak dapat huge. Oh iya guys, dia kemarin top up 10.000 Robux buat dapatin huge, tapi pas gacha enggak dapat ya guys ya. Aku juga baru tahu ini sama Kartes tadi dikasih tahu ya. Katanya itu ada mailbox sekarang dan katanya orang tuh bisa nge-gift kita, teman-teman. Kita lihat ya siapa yang nge-gift kita. Ini ku hashtag pet. Oh, mungkin dia mau ngasih aku pet. Makasih ya katanya Uki Viruski, ada Angel juga, ada Ilham, teman-teman. Kemarin aku lihat Kartes juga di videonya dikasih huge sama teman-teman semua ya guys ya. Dan aku juga pengen ngucapin makasih nih buat teman-teman yang udah ngasih huge ke aku dan ke Kartes. Dan apalagi buat orang-orang yang suka salah kirim, ini kayaknya dia mau ngasih ke Bang Artes, tapi ngasihnya malah ke saya. Dia bilang, "Halo Bang Artes," katanya. Pokoknya ini makasih ya teman-teman udah ngasih aku. Ini ada Zack, ada Epic Glitters. Ini ku yang ngasihnya baik-baik semua ya guys ya. Ini per hari hilang apa gimana, Kartes? Enggak ya? Kacip. Ya, gua mau nanya nih. Kacip ada berapa banyak itu? Aku ada 22 gift. Kacip, gue cuma pingin nanya nih ya Kak Kacip ya. Ya. Satu aja gue mau nanya. Apa tuh? Kalau misalkan Kak Acip itu dikasih sesuatu ya. Sesuatunya itu mau apa? Aku sih pengennya aku dikasih uang yang banyak biar aku bisa mengumrohkan kedua orang tua. Amin. Kalau Kartes? Kalau aku soto Betawi. Itu adalah permintaan yang sulit untuk ditolak ya guys ya. Oh iya, ngomong-ngomong permintaan, Kartes. Jadi kemarin aku itu dapat berita di TokTok ya, aplikasi TokTok. Katanya ada salah satu orang, dia tuh didatangi oleh ibu peri gitu, Kartes. Dan katanya dia bisa dikabulin gitu. Ibu perinya ngasih kayak permintaan gitu, Kartes. Siapa? Ini udah lumayan sering ya. Dia kalau ngomong siapa, kita jawab dia bakal ngomong siapa yang nanya. Jadi kita tidur aja, guys. Anyway, oi Kartes, kalau misalnya kamu kan katanya bakalan dikasih permintaan. Dan kalau misalnya dikasih permintaan, katanya kamu soto Betawi. Coba satu permintaan aja yang ibaratnya susah untuk digapai. Kalau soto Betawi kan gampang banget. Oke, gue tahu. Gua pingin lu cepet nikah. Permintaan yang sulit untuk dicapai. Itu ya kan katanya sulit. Lu udah minta yang sulit. Ya udah gua kasih sulit. Iya juga ya. Tapi enggak sesulit itu juga. Jatuhnya kayak ngedoain gua susah buat nikah juga. Ya pokoknya itulah Kartes. Katanya sih ada ibu peri ya. Aku juga kurang percaya sih. Masa ini udah hampir 2023 resolusi orang-orang di TokTok itu malah ketemu ibu peri. Aku gak tahu apa kalian percaya adanya ibu peri di dunia ini guys ya. Udah, coba kalian komen di bawah. Gue pengen satu deh Kak Cik. Apa tuh? Gue pengen bisa makan dengan infinite tanpa jadi gendut. Wah, itu sih enak banget ya.
Itu kayaknya semua orang kayak gitu. Oke, sekarang dikacip nih. Dengar nih. Kalau misalnya di dunia ini kita bisa makan apa aja, tapi nggak ngebuat diri kita sakit, tapi kita cuma boleh makan satu makanan itu aja, kamu bakalan milih apa, Kartes? Aku dulu ya, aku bakalan makan mie goreng. Wah, tapi kita nggak akan sakit, nggak akan gendut, nggak akan gimana-gimana, pokoknya enak banget. Kalau misalkan makan temen gimana? Kamu mau makan saya ya? Kamu kayaknya dari tadi lapar mau makan saya nih. Tapi aku mau nanya, kamu benar percaya nggak sih sama ibu peri itu? Gimana ya kalau dibilang percaya nggak percaya sih? Sulit sih ya. Ah ya nggak tahu deh. Kalau aku sih masih kurang percaya. Tapi ya udah bentar ya. Aku sambil makan mie goreng dulu. Bikin mie goreng dulu. Katanya kayak jadi tamu, dia sendiri yang makan. Berlama-lama kemudian. Hai, anak manis. Aku manis, oh my god. Siapa di sana? Siapa? Yang dari siapa nih? Aku adalah ibu peri. Ibu peri? Iya. Yang ini bukan sih? Yang ibu peri itu yang ingin gigi bukan sih? Yang ini apa? Yang rawat gigi? Itu Mimi peri. Kenapa aku berubah menjadi duyung hijau? Bukan dia. Yang mana sih aku gak? Ibu peri dari Kahyangan. Ibu peri tidak tahu hal-hal di dunia. Ibu peri tadi melihat ada dua laki-laki yang sedang ngomongin ibu peri. Itu memanggil ibu peri turun ke bumi. Siapa? Yang nanya. Lah katanya gak tau tentang sini kok. Ibu peri suka nonton YouTube. Suka nonton YouTube. Suka nonton siapa? Suka nonton YouTuber-YouTuber Indonesia. Siapa? Yang nanya. Ngomong-ngomong, kamu kesini mau ngapain? Kan Anda yang ke saya, bukan saya yang ke Anda. Iya, maksudnya di sini saya akan mengabulkan permintaanmu. Mimi perinya nggak jelas guys, kayaknya dia apa belum tidur nih guys, ngantuk. Saya bisa melihat melewati cermin ajaib. Saya bisa melihat orang-orang di dunia. Astaga, ada yang lagi PO, salah katanya. Katanya suka, katanya suka nonton di Terobosan Indonesia. Udah subscribe belum? Sudah dua kali. Ya berarti gak subscribe dong kalau dua kali. Ya nanti ketiga kali. Ngomong-ngomong, saya datang ke sini ingin mengabulkan permintaan lelaki yang sedang gunda gulana. Katanya kamu sedang sedih. Bukan saya. Saya lagi makan jadi saya senang. Oh, ya udah. Berarti saya akan mengabulkan yang senang. Ya. Bukan saya. Tadi kamu bilang kamu lagi senang. Makanan saya sudah mau habis, jadi saya udah gak senang lagi. Ya, oke, berarti kita mengabulkan yang sedih. Nah, tapi sambil makan juga sih, jadi gak sedih juga. Bisakah kamu menyampaikan permintaanmu biar ibu peri cepat-cepat pergi dari rumah ini? Oke, bisa. Tapi sebelum minta permintaan, boleh tanya gak? Kamu nanya terus, tapi boleh deh. Ibu peri jomblo kan? Ibu peri tidak boleh punya suami. Di Kahyangan tidak boleh punya suami. Kalau gitu permintaanku untuk ibu peri menikahi teman saya Rasi Mutas ya. Astaga, kamu tidak punya permintaan yang lain? Ibu peri bisa mengabulkan permintaanmu, tapi ada satu syarat permintaan ibu peri, atau syaratnya adalah kamu harus berbuat baik terlebih dahulu agar kamu dikabulkan permintaannya. Astaga, ternyata ibu peri melihat dari kaca cermin ajaib. Kamu mukanya brewokan dan kamu tampan sekali. Kok agak jijik ya? Tapi kamu lagi makan ya? Enggak, udah enggak kok. Udah enggak. Nah, internetnya lagi lambat itu. Delay-nya lama. Ibu peri enggak pakai internet. Ibu peri pakai pahala-pahala yang baik. Nah, berarti pahala-pahala baiknya lagi lambat itu. Bahkan aja delay 5 menit. Baiklah. Kamu harus mengikuti syarat dari ibu peri. Kamu harus memberikan pet-petmu yang bagus-bagus ke orang di depanmu. Orang di depan, sabar. Gua masukin akun gua dulu. Bukan seperti terus nanti itu.
Kamu harus memberi petmu ke Gembel. Ke Gembel siapa tuh? Yang ada di belakangmu. Huh? Ada di belakangmu, tapi kan dia punya tuh huge-nya ada banyak tuh 1 2 3 ada 6, ada 9 huge dia. Aku cuma satu. Tapi dia masih terlihat gembel. Kamu harus memberikannya pet. Bolehkah kamu serius kali ini karena ibu Peri mau pulang nih? Astaga. Sabar. Kan ya, mau nanya nih. Kan Kacip lagi masak emi ya. Huh? Kok dia bisa accept threat-nya? Hmm? Itu adalah tangan Ibu Peri. Ibu Peri ini bisa mengakses komputernya Rasir dari Kahyangan, dari bumi. Ya. Boleh kamu perlihatkan pet-petmu yang bagus itu? Huh? Petku yang bagus melihat. Ada ini bagus banget. Ini harganya mahal. Bruh. Kamu siapa ya namanya tadi? Gua Artes atau bisa mengalih dianggap. Astaga! Ternyata dia adalah David di sini. Setiap apa? Kamu taruh pet yang bagus, Ibu Peri jadi bisa bernafas. Aduh, Ibu Peri udah bengek nih. Aduh, Anda menikah ngebuat Rasir Pungutas tidak jomblo. Aku jadi cepat nikah. Aku. Kok aku? Kan gue bilang Kacip. Iya, maksudnya Gembel itu dan Ibu Peri menikah. Oh no. Jangan main-main. Napas Ibu Peri udah pendek banget ini, udah ngap ya. Halo? Huh? Halo? Eh Kacip, gue ini loh apa baik banget. Tadi gue ketemu Ibu Peri. Terus gue permintaan gue supaya lu cepat nikah, Kacip. Huh? Emang Ibu Perinya bilang apa, Tes? Bilangnya lu bakal nikah sama dia. Oh. Mau beneran atau enggak ya, moga-moga aja beneran lah. Tapi lu harus ngasih apa dulu gitu katanya. Itu gue kasih lu satu huge tuh, gratis. Bentar, kurang ajar juga Ibu Perinya. Jadi katanya kan harus ngasih ke Gembel katanya gitu. Iya. Kau tahu? Berarti gue gembelnya gitu. Nah, kau lu tahu? Dia ngomong gitu. Ya. Ibu Peri di sini. Hai, Agnes. Oke, gue cabut ya. Oke, teman-teman. Ya, segitu aja video kali ini. Kalau misalnya kalian pengen aku bikin challenge lagi sama Kak Artes, buat video ini mencapai 3000 likes. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya Artes. Aku bakal taruh di description box. See you on my next video. Bye-bye. Bye.